Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Hanya kerana anti Najib, Majlis Peguam cabar Kuasa Agong. Majlis Peguam akan memfailkan semakan kehakiman terhadap penghampunan Dato' Sri Najib. Ini adalah susulan terhadap usul mencabar tindakan terhadap bekas Perdana Menteri itu diluluskan dalam mesyuarat agung tahunan AGM badan itu hari ini. Usul mencabar kesahihan pengampunan Najib itu menerima sokongan 238 ahli dengan hanya seorang ahli yang menentang cadangan terbabit. Presiden Majlis Peguam yang baru dilantik pada AGM, Ezri Abdul Wahab berkata, semakan pengampunan itu akan dilaksanakan dalam tempoh 2 minggu lagi. Adakah matlamat utama Majlis Peguam adalah untuk memastikan mantan Perdana Menteri Dato' Sri Najib Razak terus kekal di dalam penjara? Atau Majlis Peguam mahu memastikan kalau boleh Najib dipenjarakan hingga ke akhir hayat beliau? Adalah sangat mustahil Majlis Peguam tidak tahu kuasa pengampunan adalah kuasa prerogatif yang di-Pertuan Agong. Kerana ianya dinyatakan dengan jelas dalam perkara 42 Perlembagaan Malaysia, juga sangat tidak masuk akal Majlis Peguam tidak tahu kuasa prerogatif tersebut tidak boleh dicabar dalam mana-mana mahkamah. Alasan yang diberikan adalah mereka bukan mencabar kuasa yang di-Pertuan Agong, tetapi mereka mencabar keabsahan langkah pengampunan tersebut. Bukankah sudah ada presiden terhadap proses pengampunan dalam kes pengampunan penuh Anwar Ibrahim? Asasnya adalah Agong tidak terikat dengan keputusan atau nasihat lembaga pengampunan dalam menjalankan kuasa bangida dalam perkara 42 Perlembagaan Malaysia. Sama ada keputusan yang di-Pertuan Agong mengikuti atau tidak mengikuti nasihat lembaga pengampunan, pengampunan yang diberi adalah atas kapasiti baginda sebagai yang di-Pertuan Agong. Persoalannya mengapakah Majlis Peguam begitu berminat untuk memainkan isu pengampunan Najib? Bukankah banyak lagi kes menimbulkan pelbagai persoalan seperti campur tangan Tommy Thomas dan Dr. Mahathir dalam badan kehakiman? Kenapa ianya tidak dipertikaikan dan tidak dibahaskan? Kenapa tidak ada desakan supaya Peguam Negara memfailkan kes tersebut di mahkamah? Jangan dilacurkan kedaulatan undang-undang negara demi memuaskan nafsu sendiri.